pagi, saudara-saudari yang dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas, bab 16, ayat 19 sampai dengan 31. Tuhan bersamamu, inilah Injil Suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan, anjing-anjing datang menjilati boroknya. Kemudian, matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau, terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, jadikan Tuhan harta kekayaan. Injil mengisahkan 2 orang yang berbeda nasib saat masih hidup dan setelah mati. Satunya orang kaya, yang lainnya seorang miskin bernama Lazarus. Orang pertama hidup dalam kelimpahan, sedangkan si miskin hidup dalam kekurangan. Ia mencari belas kasihan di rumah si kaya, meskipun justru anjinglah yang menjilati boroknya. Setelah mati, semuanya berbalik. Lazarus hidup bersama Abraham di surga, sedangkan si kaya masuk neraka. 3 hal yang mau ditegaskan Yesus. Pertama, kekayaan yang dipandang sebagai berkat dari Tuhan dalam tradisi Yahudi tidak pernah mampu menyelamatkan jiwa-jiwa. Kedua, keselamatan justru terjadi karena apa yang kita miliki sebagai berkat Allah dipakai untuk melakukan belas kasih dan kepedulian. Ketiga, Allah tidak menilai ciptaan berdasarkan apa yang dimilikinya, tetapi bagaimana dia mewujudkan belas kasihan dalam tindakan nyata sehari-hari. Kisah Lazarus dan seorang kaya yang dikisahkan dalam Injil hendak mengajak kita bermenung tentang tanggung jawab sosial dan kepedulian kita pada sesama. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan kekayaan.
kita semua berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang dengan kreativitas dan keuletannya minta melipat gandakan talenta yang dimilikinya. Sebagian lagi dengan daya juang yang tinggi, mencapai taraf tertentu yang mumpuni. Menjadi catatan adalah, jangan kita membatasi daya fungsi harta atau kekayaan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, toko Lazarus adalah gambaran akan tangisan dan teriakan dalam diam sekian banyak orang yang miskin dan berkekurangan di dunia. Di tengah pesatnya perkembangan dan kemajuan zaman, dengan sekian banyak konsekuensinya. Salah satunya adalah ketidakadilan ekonomi. Orang kaya akan semakin kaya dan menggunakan kekayaannya untuk kesenangan dan kenikmatan pribadi tanpa menghiraukan jeritan dan teriakan minta tolong dari sesama saudara. Orang kaya itu dihukum bukan karena kekayaannya, tetapi karena tiadanya cinta kasih dan belas kasihan dalam dirinya. Orang kaya itu tidak mempunyai nama. Bisa jadi kita adalah salah satu darinya. Apakah kita juga melakukan hal yang sama seperti orang kaya itu? Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karyamu, serta memuji dan memuliakanmu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu, semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.